Mengejutkan, Shinta yang coret nama Ricky Kambuaya dari Timnas Indonesia di Piala AFF U23. Shinta-yong membuat keputusan yang menggemparkan pecinta sepak bola Indonesia dengan mencoret pemain yang bermain baik saat FIFA Matchday lalu. Baru-baru ini Shinta-yong mencoret nama Ricky Kambuaya dari Timnas Indonesia U23. Padahal, permainan yang ditunjukkan oleh Ricky Kambuaya pada FIFA Matchday melawan Timor Leste sangatlah bagus. Aksinya pada Piala AFF 2020 membuat nilai transfernya naik ke angka 225.000 euro. Sebelumnya nilai transfer Ricky Kambuaya hanya di angka 125.000 euro. Tapi keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk mencoret nama Ricky Kambuaya sangat disayangkan. Shin Tae-yong mengambil keputusan untuk tidak membawa Ricky Kambuaya pada laga AFF U23 di Kamboja. Namun, Shin Tae-yong memiliki alasan dan strategi sendiri untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mencoret nama Ricky Kambuaya karena usia Ricky Kambuaya sudah memasuki angka 25 tahun. Ricky Kambuaya merupakan kelahiran Sorong pada 5 Mei 1996. Maka dari itu, Ricky Kambuaya tidak bisa dimasukkan di Timnas U23 untuk menjalani laga AFF U23 Februari ini. Dalam hal ini, pelatih Shin Tae-yong lebih mengandalkan pemain muda di Piala AFF U23 nanti. Sementara itu, usia Ricky Kambuaya sendiri sudah lebih dari 23 tahun, sehingga Shin Tae-yong tidak memasukkannya ke Timnas U23. Walaupun tidak dibawa oleh Shin Tae-yong ke Kamboja nanti, Ricky Kambuaya tetap memberikan pesan kemenangan dengan harapan Timnas bisa berprestasi dan memenangkan pertandingan di Piala AFF U23 nanti.